Inilah promo mobil baru Hyundai Creta di GIIAS 2021. Hyundai Motors Indonesia, HMID, resmi meluncurkan SUV terbarunya, yakni Hyundai Creta di pameran GIIAS 2021. Mobil baru tersebut cukup menarik perhatian para pengunjung GIIAS 2021, terlihat dari jumlah pesanannya sudah tembus ratusan unit hingga hari keempat perhelatan pameran otomotif tahunan ini. Dari hari ke hari, kami melihat bahwa pemesanan atas Hyundai Creta terus meningkat, kata Chief Operating Officer PT HMID Makmur dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Tingginya minat konsumen terhadap mobil baru Hyundai Creta ini tidak terlepas dari sejumlah program purna jual yang diberikan HMID. Promo lainnya adalah pelanggan yang pre-booking pada November tahun 2021 akan mendapatkan gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3+1 tahun atau 60.000 km, gratis pick up and delivery service unit selama 3+1 tahun di dealer resmi Hyundai. Bahkan kesempatan mendapatkan paket perjalanan ke Korea Selatan untuk 100 pelanggan dan karya spesial dari kolaborasi eksklusif Hyundai X Erica. Hyundai Blue Link sendiri merupakan teknologi konektivitas yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan memiliki akses penuh ke mobil kereta melalui smartphone. Dengan begitu, pemilik kendaraan memiliki akses penuh ke semua fitur di mobil mereka. Chief Operating Officer PT HMID, Makmur menjelaskan bahwa Hyundai selalu berkomitmen untuk memberikan inovasi bermakna yang meningkatkan kualitas hidup pelanggannya. Hyundai sendiri memang diakui selalu mendengarkan pelanggan dan memberi terobosan yang melampaui harapan mereka. Mengenal fitur Blue Link di mobil baru Hyundai Creta. Hyundai Creta merupakan realisasi dari komitmen tersebut, karena Creta tidak hanya sekedar SUV yang sempurna untuk pelanggan otomotif Indonesia, tetapi juga hadir dengan teknologi yang membawa mereka lebih dekat ke mobil. Fitur Blue Link diketahui mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemilik kendaraan. Pasalnya, pengendara nantinya bisa mengakses berbagai fitur canggih, seperti start, stop engine jarak jauh, kontrol iklim, lock-unlock pintu jarak jauh, klakson dan lampu jarak jauh, dan mengetahui titik lokasi di mana kendaraan diparkir melalui Find My Car. Tak hanya itu, pengguna Hyundai Creta nantinya juga bisa mendapatkan notifikasi di ponsel pintar ketika kendaraan dicuri. Fitur ini dinamakan Stolen Vehicle Immobilization,
yang nantinya bisa menghubungi call center untuk menghentikan kendaraannya. Selain itu, pengguna Hyundai Creta juga nantinya bisa memastikan kendaraannya dalam kondisi terbaik. Itu dikarenakan fitur Blue E-Link bakal memberikan manual automatic diagnostic report, yang secara otomatis melakukan diagnosis jika ada hal yang tidak beres dengan mobil. Mobil baru Hyundai Creta dipasarkan dalam 10 varian warna, yakni Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Grey Metallic, Midnight Black Pearl, Glowing Silver Metallic, Galaxy Blue Pearl, Dragon Red Pearl, Magnetic Silver Metallic with Black Roof, Dragon Red Pearl with Black Roof, dan Creamy White Pearl with Black Roof. Berikut daftar lengkap harga Hyundai Creta on the road, OTR, DKI, Jakarta. Hyundai Creta aktif 6 speed MT, Rp279 juta. Hyundai Creta Trend 6 speed MT, Rp299 juta. Hyundai Creta Trend EVT, Rp319 juta. Hyundai Creta Style EVT, Rp359 juta. Hyundai Creta Prime EVT, Rp397 juta 500 ribu. Hyundai Creta Prime EVT Two-Tone Roof, Rp399 juta. Demikian informasi dari kami tentang promo mobil baru Hyundai Creta di GIIAS 2021, dapatkan paket perjalanan ke Korea Selatan untuk 100 pelanggan. Gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3+1 tahun atau 60.000 km, mungkin Anda adalah salah satunya yang beruntung. Dukung channel kami untuk mendapatkan informasi seputar mobil dengan cara subscribe, like, share dan komen. Salam Car 2 Channel. Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.